Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bebas Semua Tutorial, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Kamera, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Google Kamera, dan aplikasi Google Kamera yang saya gunakan ini adalah aplikasi Google Kamera versi Nikita yang 2.0, teman-teman. Dan di video ini saya menggunakan config manual, teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan saja ya videonya sampai habis supaya tidak setengah-setengah dalam mendapatkan informasinya. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya suaranya itu berisik, teman-teman. Ada suara jangkrik, ada suara kodok, karena memang di sini saya record di depan rumah, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke menu settingannya, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu ya teman-teman bagian kamera, teman-teman ya. Ini di bagian kameranya saya akan coba klik terlebih dahulu. Nanti kita bisa melihat hasilnya ya teman-teman. Ini posisi malam, teman-teman. Ini bagian kamera biasa. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ketika saya menggunakan bagian kamera. Kemudian saya akan menggunakan mode malam, teman-teman. Kita rubah ke bagian mode malam. Oke, kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu settingan di bagian atasnya. Nah, untuk astronya ini saya nonaktifkan ya teman-teman. Kemudian AWB-nya itu saya matikan. Nanti kita bisa cek satu persatu ya teman-teman. Astro ini nonaktif. Oke, kita klik. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan astronya itu nonaktif dan tampilannya seperti ini teman-teman ternyata. Jadi lumayan juga ya teman-teman. Bisa kalian lihat sudah lumayan bening menurut saya. Nah, kemudian kita coba dengan menggunakan astro yang hidup, teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih otomatis. Kalau otomatis itu biasanya kurang lebih 15-an detik ya teman-teman. Kita coba lagi, kita shoot lagi. Nah, ini ada keterangan ya, jangan goyang. Ini 15 detik ya teman-teman. Oke, kita cek lagi teman-teman. Masih memproses. Nah, bisa kalian lihat kalau seandainya kita menggunakan astronya, maksudnya yang aktif ya otomatis, itu yang 15 detik dia hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba lagi kalau seandainya astronya itu ini bagian yang 16 ya teman-teman ya, maksimum 16 detik. Kita coba shot lagi, kemungkinan ini waktunya lumayan agak lama teman-teman. Nah, untuk waktunya kurang lebih 1 menit ya teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, tadi ketika saya menggunakan maksimum ya 16 detik, hasilnya juga seperti ini. Nah, kita bisa coba review atau kita lihat satu persatu. Ini yang 16 detik, kemudian ini yang otomatis ya, kemudian ini yang off ya teman-teman. Kalian bisa bedakan saja satu persatu ya teman-teman. Kemudian ini yang bukan mode malam teman-teman. Nah, ini yang kamera biasa, bukan mode malam. Hasilnya seperti itu. Ya, semakin lama ya astronya itu hasilnya semakin lumayan lah gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan mencoba foto di bagian yang sebelah sana ya teman-teman. Nah, ini kan ada pohon. Nanti kita lihat hasilnya itu seperti gimana. Nanti saya akan mencoba untuk keluar rumah ya teman-teman. Sementara di sini saya akan beritahu settingannya satu persatu terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa buka menu settingannya ya teman-teman di bagian sini. Nah, untuk bagian simpan lokasi ya, kita masuk ke setelan umum. Ini kalian bisa checklist, terserah suara kamera juga sesuaikan juga keinginan kalian. Kemudian syarat Google Lens ya teman-teman, untuk petunjuk pemberian bingkai, simpan selfie sebagai pratinjau, kemudian untuk gestur ya teman-teman, kemudian jenis petak. Nah, ini tadi kan ada kotak-kotaknya, itu terserah mau dinonaktifkan atau di 4x4 atau rasio mas, itu terserah dari kalian. Nah, kemudian kita masuk ke bagian settingan lanjutan terlebih dahulu. Kita klik untuk tampilkan peringatan lensa kotor, checklist, kontrol HDR plus kita checklist, gunakan Intan HDR plus disempurnakan. Di sini saya tidak checklist ya teman-teman. Kemudian untuk kontrol RAW plus ya, di sini saya tidak checklist, tidak saya aktifkan. Kemudian simpan potret ke DCIM atau kamera, di sini saya checklist ya teman-teman. Kemudian model perangkat. Nah, di sini kita tampilan antar muka itu memilih pixel 2 ya teman-teman. Kemudian untuk input model, kita di sini pilih yang ini teman-teman, Deval. Kemudian untuk yang ini teman-teman, kamera belakang ya. Di sini saya milih pixel 4A ya.
Kemudian kamera depannya juga sama, kita samakan juga. Untuk kamera belakang di sini saya menggunakan Asus IMX586. Kamera depannya juga menggunakan Google ya, OV4668. Kemudian kamera bantunya di sini saya menggunakan OnePlus IMX586. Ini settingannya samain saja ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk kualitas JPG di sini saya menggunakan yang 100%. Kemudian untuk kompensasi exposure maksud saya di sini untuk bagian kamera belakang plus 0.4, terus kemudian kamera depan plus 0.2. Kemudian untuk bagian potret saya memilih plus 0.4, kemudian mode malam plus 1.0. Kemudian di sini untuk kamera bantu plus 0.6 ya teman-teman. Kalian samakan juga untuk bagian kompensasi exposure teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk waktu ISO ya, bagian ini kalian tinggal samakan saja. Untuk bagian kamera belakang otomatis, kamera depan otomatis, kamera bantu juga otomatis. Kita kembali lagi teman-teman. Kemudian untuk ini faktor sasta di sini saya milih yang bagian 4000 teman-teman paling bawah. Kemudian untuk opsi fokusnya ya, di sini kalian tinggal samakan saja. Untuk pelacakan fokus tidak saya aktifkan, aktifkan penggunaan fokus mode menu jendela bidik ya teman-teman, maksudnya tak terbatas. Kemudian ada jauh, kemudian ada dekat, ini kalian bisa samakan saja teman-teman ya. Terus saya beri waktu, barangkali mau di screenshot silahkan screenshot saja. Kemudian di sini kalau sudah kita kembali lagi. Kemudian untuk zoom resolusi super atau sabre ya teman-teman, nah di sini tidak saya aktifkan semuanya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Kemudian untuk tingkat hitam, nah untuk kamera belakang di sini kita nolkan semuanya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita kembali lagi teman-teman. Kemudian untuk kita scroll bagian bawah, untuk aktifkan DCI P3 ya teman-teman, ruang warna RGB. Sini bagian sini saya hidupkan, terus hexagon juga HDR plusnya ini saya aktifkan. Kemudian yang ini non-aktif zoom pada mode potret ya. Ini terserah dari kalian mau diaktifkan atau tidak, juga terserah dari kalian. Kemudian untuk di sini saya pilih yang 50 kali teman-teman. Kemudian untuk konfigurasi stream ya, di sini untuk mode streamnya saya pakai SDK ya, 28 kamera belakang Pro Ultra Pixel Photo. Kamera depan saya memilih op mode ya default. Kemudian untuk mode malamnya op mode default juga. Konfigurasi stream experience di sini kalian tinggal samakan saja teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk kamera bantunya di sini tidak ada yang saya aktifkan ya teman-teman, maksudnya kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita bisa kembali lagi. Kemudian untuk bagian lead feature ya, di sini bisa kalian samakan saja. Kalau sudah kita kembali lagi. Kemudian untuk bingkai HDR yang disempurnakan, di sini saya menggunakan 15 ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian untuk resolusi foto kamera mau penuh ataupun sedang itu terserah dari kalian teman-teman. Stabilisasi video saya checklistkan, stabilisasi optik video saya checklist, untuk bitrate otomatis, kemudian untuk yang lainnya sudah selesai ya teman-teman. Nah ini bagian jenis peta, kalau seandainya kita pilih yang 3x3 maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah jadi ada garisnya ya teman-teman, 3x3, ini kotak-kotak ini itu karena saya milih yang garisnya itu 3x3. Oke, lanjut saya akan mencoba untuk memoto di bagian yang di luar ya teman-teman. Jadi ini saya mau keluar terlebih dahulu, saya makan foto bagian pohon ya teman-teman. Saya akan mencoba. A few moments later. Oke, ini saya sudah berada di luar ya teman-teman. Kita coba pakai mode malam terlebih dahulu. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa gerakin ke atas terlebih dahulu biar pepohonannya itu kelihatan ya teman-teman. Nah ini posisinya gelap sekali ya teman-teman. Udah saya ubah ya teman-teman, kita akan coba di sini saya akan menggunakan yang 16 teman-teman ya. Tapi kalau saya kalian mau coba otomatis terlebih dahulu atau dinonaktifkan terserah ya teman-teman. Kita akan pilih bagian 16 teman-teman. Oke, kalau sudah kini kita fokuskan terlebih dahulu, kemudian kita shoot teman-teman. Nah kita tunggu waktunya itu sampai kurang lebih 4 menit ya teman-teman.
Oke teman-teman, sudah selesai. Di sini kita bisa klik terlebih dahulu. Kita coba lihat ya teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau seandainya di luar ya, ini sudah lumayan bagus. Tapi sekali lagi saya akan mencoba untuk astronya itu kita otomatiskan teman-teman. Nah, ini kan tadi 16, ini maksimal 1 detik. Biar kita tidak menunggu terlalu lama ya teman-teman. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu, kemudian kita klik shoot. Nah, bisa kalian lihat di sini batasnya 15 detik kurang lebihnya teman-teman. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang tadi kurang lebih maksimal itu 1 detik, hasilnya seperti ini. Memang tidak agak beda jauh ya teman-teman. Jadi terserah kalian mau menunggu yang lama atau menunggu yang sebentar juga. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita coba klik terlebih dahulu. Ini tadi yang astronya itu maksimum 1 detik dan ini yang tadi yang sampai 16 detik. Jadi perbedaannya juga sedikit ya teman-teman. Oke, saya akan mencoba untuk menggunakan kamera biasa teman-teman ya. Ya, ini kamera bawaannya. Oke, saya lupa memberi tahu terlebih dahulu bahwasanya ini adalah device atau HP yang saya gunakan adalah Xiaomi Redmi Note 10 dengan sistem Android yaitu 11 teman-teman. Namun kemarin habis saya update ya 12, jadi mau 11 ataupun 12 versi Androidnya itu sama bisa teman-teman. Karena memang saya sudah menggunakan semuanya, baik yang versi 11 ataupun yang versi 12. Ini kamera bawahnya, coba kita klik ya teman-teman. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk kamera bawahnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita bisa kembali lagi. Kemudian saya akan mencoba untuk bagian malam hari atau mode malam. Kemudian kita shoot lagi. Nah, itu lah. Kita bisa cek hasilnya teman-teman. Oke, ini hasilnya untuk bagian malam hari, kemudian ini biasa, kemudian ini yang tadi Google kamera teman-teman. Bedanya lumayan agak jauh ya teman-teman antara yang kamera bawaan dengan Google kamera. Dan itulah teman-teman tutorial dari saya tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Google kamera. Dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.